yang berhasil buat perempuan menangis. Saya nggak takut sama kamu. Coba aja ya kalau lu bisa. Bilang sama Baret, jangan pernah ngusik gua lagi. Lu duluan yang ngusik Baret. Sejak kapan gua ngirim orang untuk ngusik Baret? Lu yang ngirim mata-mata ke markas Baret kan? Masih gak ngaku juga lu, hah? Ngecut. Pantes saja, Baret benci banget sama lu. Ayo cabut. Agam! Siapa orang dari kita yang sudah berani memata-matai Baret? Gak ada, bos. Benar kamu? Telepon lagi, gak bisa terseruput dulu. Nah, apa sih, ah? Makasih, bos. Siap terima perintah, bos. Siapa di antara orang-orang kita yang berani nyerang ke markasnya Baret? Siap, bos. Kayaknya gak ada, bos, yang nyerang. Yang benar kamu? Siap, benar, bos. Perketat penjagaan. Baret gak akan berhenti untuk nyerang kita lagi. Siap, bos. Bentar, bos. Perasaan... Baret kan gak tahu gudang kita di mana, bos. Kamu pikir orang gak bisa nyari? Iya, bos, iya. Siap laksanakan, bos. Aduh, ada aja. Aduh. Ale, ada perintah apa dari bos, eh? Tunggu. Ini kopinya gimana? Gincil saja, kakak. Wah, bikin rugi gue aja lo. Astagfirullahaladzim, kalian teh kenapa? Si Ujang teh tadi berantem sama anak buahnya Jagat, tapi mereka teh main curang. Coba kalau mereka teh nggak main curang, saya teh yakin pisan, saya teh pasti bisa menang. Dia lagi. Yaudah, sini. Biar saya urut dulu kalian. Tanah tuh Ben, bentar aja. Kita teh harus cepet-cepet keluar dari sini. Iya tuh, saya teh juga udah nggak betah. Di sini teh orangnya jahat-jahat pisan. Kita teh di sini udah jadi kayak binatang. Bukan cuma itu, saya teh dapat bisikan lagi. Saya disuruh cari bapak saya. Bapak kamu? Iya. Nanti aja kita bahasnya. Sekarang teh kita kerja aja dulu. Setuju. Perketat penjagaan. Betul. Kita kudu hati-hati. Gue yakin banget nih.
Baret lagi nyusun rencana buat nyerang kita. Betul nih. Lu apaan sih? Betul-betul mulu. Lagi ngomong gue. Syo, Mama Ali. Tidak usah marah-marah. Relax aja, relax. Lawan lu, lawan lu. Relax, relax. Lu ngajarin lagi. Paham lu pada? Paham, bos. Paham, bos. Paham. Cakep. Aduh. Kalian dibawa ke sini disuruh kerja atuh, bukan malah ngobrol. Ini kita teh mau kerja. Hah? Ini buktinya nih. Pada ngobrol. Tuh, pindahin tuh minyaknya tuh. Pindahin. Kamu teh siapa ngatur-ngatur? Kurang ajar. Emang kamu enggak tahu aku siapa? Jang. Mending kita teh lapor Mang Parang ya. Iya juga, biar si Mamang teh tahu. Kalau yang bikin masalah teh si Jagat. Nah, itu maksud saya. Teh enggak takut sama kamu. Itu kayak punya keistimewaan ya. Langit. Kamu teh kok tahu? Jika kamu kok tahu? Enggak. Nebak aja. Tuh, Mang, lihat. Iya, Mang. Si Jagat teh yang ngebuat semua ini, Mang. Iya tuh, Mang. Padahal tadi teh kita udah ngerapiin. Jagat. Bener kayak gitu? Aduh, Bang. Dia teh anak baru. Kenapa dipercaya? Tadi tuh aku udah ngasih tahu ke dia nih. Kamu jangan ngobrol. Ayo kerja. Dia malah lanjut ngobrol, Bang. Kamu? Apa kamu? Sio Mama Ale, beta kalau tahu tuh selalu bikin berantakan kayak begini. Beta cuma menyesal bawa mereka ke sini. Parah lo pada. Us, us, op, Bang, tolong buka pintu belakangnya, Bang ya. Depan nih, Bang. Ya, terus. Depan ya, depan. Terus. Mana bos lu, Jack? Mau ngapain lu kesini? Mana lu? Udah dihilang. Jam. Siap. Lu tunggu di sini. Kalau ada yang berani macam-macam, lo siapin aja liang kubur. Baik, bos.